pregnant di usia 47 tahun. Is. Ini cerita Kahani, seorang wanita yang menetap di Negeri Sembilan. Banyak duit dia dah habiskan untuk beli produk yang akhirnya disuruh untuk makan dengan kuantiti yang sedikit dengan cara eat clean serta bersenam dengan kerap. Mana nak cekau tenaga tu? Satu hari pada tahun 2020 time PKP, Kahani dah tak mampu lagi dah nak menggunakan produk kurus yang diamalkan, menyebabkan berat badan Kak Hanis naik mendadak-dadak. Satu hari ada orang ambil gambar candid dia. Terkejut dia tengok gambar dia sendiri. Tapi yang bagusnya, Kak Hanis jadikan itu sebagai motivasi dan terus mencari jalan untuk berdiet dengan cara yang betul kali ini. Akhirnya Kak Hanis apply jadi student Batek Fitness. Masa tu terkejut dia, baru dia tahu sebenarnya dia boleh makan banyak untuk kurus. Kak Hanis dah tahu nak makan apa, nak makan banyak mana, nak makan bila dan nak makan dengan apa setiap hari. Pada waktu PKP, ramai kawan-kawan dia naik berat badan dan melebar. Tapi Kak Hanis transform daripada macam ni kepada macam ni dan kepada macam ni dalam tempoh beberapa bulan je. Cukup 4 bulan, Kak Hanis transform lagi badan dia kepada macam ni. Dan yang paling tak boleh belah, Kak Hanis terpregnant pula. Badan susut, subur katanya. Daripada cerita Kak Hanis ni, banyak benda yang best bakal berlaku kepada mereka yang berdiet dengan cara yang betul. Yang paling penting, izinkan diri untuk dibimbing. Macam terinspirasi, follow saya dan komen. I'm next.